Akibat berang dengan tindakan sebuah syarikat penganjur acara yang tidak melunaskan hutang, sekumpulan artis mengadakan sidang media menuntut tunggakan bayaran mereka. Hadir pada sidang media tersebut antaranya Khaiti Azian, bekas anggota Mei, Mus, Rina Eva dan Al Imran Jingga. Turut ditipu adalah Bandi Amok dan juga Nick Putra. Siapalah punya kerja ni? Takpelah, lebih lanjut jom kita dengar aduan mereka. Memang ada tuntutan-tuntutan daripada para artis kita terhadap seorang penganjur. Saya tak mahu membuat komen-komen lebih kerana saya telah pun menghantar surat notis tuntutan dan kita akan failkan tak berapa lama lagi. Saya lebih kepada saya suka kalau kita boleh kompromi. Bukan dengan cara bila kita hantar surat, bila kita WhatsApp pada dia, dia kutuk pula kita. Viral kan tak tentu arah. Soalan saya, bila kau nak bayar? Maknanya perkara ini sudah cuba diselesaikan dengan cara yang lebih baik sebelum inilah. Dan saya percaya telah pun. Lebih buruk lagi jadinya. Saya percaya semua anak guam saya minta hak dia. Satu sen pun tidak kurang dan tidak lebih. Kalau rasa tak boleh bayar, jumpa. Kita boleh negotiate. Berapa banyak hutang yang patutnya dilunaskan kepada Kak Kathy? Tunggakan upah kerja Kak sebagai pengacara sebanyak RM26,000 lagi. Tapi bila berjanji-berjanji, dia tak dapat nak lunaskan. Dia menggunakan kata-kata yang kasar. Dengan Kak cuma RM4,000 lah. Minta cara baik pun dia tak nak bayar. Itu yang kami bersama bersatu bersama artis yang lain. Organizer ni memang ada tunggakan. Last show saya dekat Tanjung Bidara. Saya nak mewakili kawan-kawan yang lain yang ada lebih banyak lagi dia terhutang. Tapi yang paling penting sini, dah berhentikan viral. Berhentikan tomahan, berhentikan cerita-cerita yang tidak sepatutnya diceritakan. Dia yang berhutang, dia yang patut bayar. Kenapa pula kita bersalah tentang perkara itu, perkara ini, berhentikan benda itu? Maknanya sebelum ini pihak terbabit membuat kecoh di social media menafikan pihak mereka terbabit dengan sebarang hutang yang dituntut pada hari ini. Ya? Dia kata dia tidak berhutang dengan kami, kami hanya membuat fitnah. Jangan lupa ya, fitnah-fitnah yang dibuat pada saya semuanya berbukti dalam fon ini. Banyak, terlalu banyak. Contohnya satu saya sebutkan, dia tuduh saya nak meruntuhkan rumah tangga ada seorang artis dan saya terus call artis itu dan ternyata memang itu bukti yang fitnah. Banyak lagi perkara-perkara lain yang saya tahu yang dia fitnah saya. Jangan terperanjat jika selepas susulan duit ini tak diselesaikan, saya akan naik satu step untuk fitnah dan juga emosi saya, perbelanjaan saya, emosi anak-anak saya, semua nanti akan berganda. Jadi selesaikan cepat. Hentikan perkara-perkara yang mengarut dekat dalam FB itu, mengaitkan kami semua dan memfitnah setiap artis yang dia masih berhutang. Tolong hentikan.